Wah, ada apa nih? Eits, ini bukan lagi perang sungguhan ya, tapi lagi bermain airsoft gun. Memang permainan ini terlihat sangat mirip dengan perang menggunakan senjata, namun tujuannya hanya sebagai hiburan semata. Karena itulah, tidak diperkenankan bagi mereka yang melakukan permainan ini menggunakan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Senjata replika yang digunakan menggunakan peluru karet, tapi rasanya juga sakit jika mengenai tubuh. Jadi, tetap dibutuhkan keamanan selama bermain. Seperti pelindung mata, kemudian pelindung wajah atau muka, lalu pelindung tubuh, serta bentuk pelindung yang digunakan untuk siku dan lutut. Permainan ini biasa dilakukan oleh kelompok yang akan saling menyerang, tentunya target adalah menjatuhkan lawan. Bermain airsoft gun juga butuh ketelitian dan trik supaya tidak mudah diserang lawan. Wah, seru ya. Boleh coba bersama teman-teman Anda dan ingat, permainan ini untuk keseruan semata dan tidak boleh mengandung unsur kekerasan. Masih di Anjis Pagi, Super Sunday. Masih di Eco Park Ancol, Jakarta ini. Benar Reza, dan kita... ternyata ini Mas Arif bawa temennya lagi nih, pasukannya tambah banyak. Siapa lagi, Pi? Ada Om Boy. Halo Om Boy. Dan pagi, Om Dwi juga di sini. Ada pemirsa. Om Dwi juga. Pagi. Tadi di segmen awal saya sempat nanya ya, Pi ya, bahwa sebenarnya ini adanya abu di Indonesia ini legal gak sih? Om Boy udah mau jawab kabarnya. Om Boy, legal gak sih adanya abu Airsoft Brotherhood? Katanya udah dapat legalitas ya? Alhamdulillah, kami sudah legal. Jadi nama aslinya adalah Persatuan Persaudaraan Airsoft. Tapi dikenal dengan Airsoft Brotherhood Unity. Kami didirikan dengan akta notaris tahun 2011 ya. Tapi tahun 2012 kami mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jadi sebagai sebuah organisasi wadah klub airsoft di seluruh Indonesia kami sudah sah. Oke, udah sah, jadi udah aman nih. Sudah aman. Tapi gimana sih, pernah nggak sih ada kekhawatiran begitu dari pihak-pihak, misalkan dari pemerintah, soal ini kan hubungannya sama senjata, ada nggak sih kaitannya dengan undang-undang darurat dan lain sebagainya? Lagi musim teroris gitu, Om Boy, disangka-sangka teroris. Lagi, alhamdulillah sekali lagi bahwa kami bekerja sama dengan kepolisian maupun TNI, terutama kepolisian untuk keamanan sipil. Kami bersama-sama duduk sedang membicarakan perkap peraturan kepolisian kepala Kapolri, peraturan Kapolri ya. Di mana airsoft ini akan dibuat dalam sebuah peraturan tersendiri sehingga kita semua aman mainnya, bahwa ini legal dan kembali saya ingatkan bahwa ini bukan senjata. Ini replika. Hanya mainan. Hanya mainan dan aman tuh pemirsa. Jadi pemirsa yang mau coba-coba main airsoft bisa langsung. Caranya gimana Om Boy? Kalau misalnya pemirsa di rumah kayak saya berdua nih sama Yufi pengen ikut gabung di komunitas airsoft nih, seperti apa sih caranya? Dan harus kemana gitu Om Boy? Jadi untuk bergabung masuk ke dalam organisasi kami harus mempunyai klub. Harus klub. Kalau tidak punya klub silakan pilih nih klubnya. Jadi ini masing-masing bapak geng klub masing-masing gitu punya ya? Punya geng ternyata ya, airsoftnya. Jadi yang ditampung adalah klub. Jadi anggota Airsoft Brotherhood Unity adalah klub dan juga perorangan anggota klub tersebut. Akan mendapatkan kartu anggota dengan nomor khusus dan itu sudah terkoneksi dengan pihak Mabes Polri. Aman. Jadi nggak macam-macam nih kalau misalkan udah gabung, nah udah bisa terdata nih kira-kira siapa aja dan maksudnya ini untuk happy-happy gitu ya, untuk suka-suka bukan melakukan hal-hal tapi, yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya udah tergabung, saya berpikir adalah ini kita beli sendiri senjatanya atau udah disediain? Kalau beli harganya berapa nih Om Boy? Kembali saya ingetin, ini bukan senjata, kita nyebutin unit. Maksudnya replika, benar-benar. Unit, senjata, unit, mainan, replika. Lagi-lagi. This is boys toys. Harganya gimana harganya, untuk harga? Harga... rasanya ada yang lebih tahu nih soal harga. Gimana nih? Mas Arif. Untuk satu buah unit airsoft ini, kosongan tanpa aksesoris,
seperti scope center itu sekitar 5-7. 5-7 ribu. Ya. Juta. Ternyata oh 7 juta. Perawatannya susah nggak nih kalau ini? Karena kalau misalnya kayak senjata-senjata asli begitu, walaupun ini hanya mainan juga harus dirawat, dibersihkan begitu. Kalau untuk perawatannya? Sama. Jadi sama. Setelah kita main, apalagi kena debu itu, debu-debu juga harus kita bersihin. Oh. Air juga kita lap karena bahannya juga dari metal, kadang-kadang suka berkarat. Oke, nih, bahan gitu. Suka berkarat tapi banyak banget ya kalau kita lihat jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis apa aja sih di Airsoft Brotherhood United ini senjatanya atau mainannya? Kalau untuk jenisnya hampir semua tipe senjata yang ada di negara itu dibuat oleh para kreator airsoft. Oke. Dari berbagai negara. Ini bisa dijelasin, ini, misalkan punya Mas Arif apa nih? Ini dari US, kemudian ini dari mungkin dari daerah US juga sama. Dari US juga ya? Jenis senjatanya? Dari Jerman, nggak salah. Dari Jerman? Maka. Yang paling mahal dari Jerman berarti ya? Israel. Kalau yang Om Boy harganya berapa Om Boy? Punya Om Boy? Ini saya bisik-bisik di rumah takut. Oh, bisik-bisik. Nah ngomong yang di rumah. Ngomong masalah yang di rumah ini ada dukungan sebenarnya dari keluarga atau enggak nih? Dukungan main, oh, tapi dukungan kalau belanja main. Kira-kira. Kalau belanja kira-kira ya. Nah kalau misalnya kita berpikir ini adalah mainan begitu, tapi ini kan beratnya kurang lebih sama begitu ya. Ini kalau misalnya Mas Aris tadi udah diceritain 6 kg beratnya. Kalau Om Dwi berapa beratnya itu dari mulai rompi yang dipakai sampai senjata 6 kilo juga atau lebih? Kurang lebih ya sekitar 6-8 kilo ya. 6-8 kilo? Ya, karena saya bawa tabung di belakang. Oh, itu untuk tabung apa lagi nih? Jadi oksigen? Jadi ini airsoft jenis baru. Oke. Keluaran Amerika ya. Ini namanya HPA. High Pressure Airsoft gitu. Jadi ini HPA sama unit airsoftnya mahalan HPA-nya. Oke. Berarti itu tadi kurang lebih 8 kilo ya? Betul. Oke, 8 kilo sih. Tapi kalau harga lagi-lagi nih, Mas Dwi mau bocorin buat kita nggak sih harganya? Kebetulan ada istri saya di depan. Mana istrinya? Ya, maaf, dia mikir. Nah, apakah memang ketika memang menjadi organisasi, begitu ya, harus punya kesediaan kelengkapan bermain seperti helm, rompi, senjata, atau memang itu disediakan dari ketua geng gitu? Karena ini kan semua ketua geng nih di sini nih. Itu ada syaratnya nih, harus punya semuanya dulu baru bisa gabung. Jadi begini, untuk ikut main airsoft, itu yang penting adalah ya tentu harus punya unit. Oke. Satu atau dua atau 10 juga lebih harus baik. Harus punya unit berarti harus minimal punya 5-7 juta, oke. Selanjutnya. Kemudian yang penting adalah safety first. Oke. Safety first di sini adalah yang nomor satu adalah goggle. Jadi mata harus dilindungi. Oh. Baru kemudian yang lain adalah sarung tangan. Karena kalau kena jari lumayan sakit. Kacamatanya harus kayak Om Dwi sama Om Aris. Seperti itu? Ya, jadi kacamatanya memang khusus. Oke. Kalau kacamata saya juga seperti ini. Boleh gak Om Dwi? Kan lain lagi. Kacamata kayak saya boleh gak nih? Sebaiknya jangan, karena sebaiknya itu jangan. Bukan kacamata untuk main. Jadi seperti punya Om Abo juga ini khusus juga. Oke. Jadi kalau kena ball bulletnya, itu tidak pecah. Emang sakit atau keras gitu kena ball pelurunya gitu? Ya lumayan ya, dalam jarak tertentu. Bisa bikin luka gak sih sebenarnya? Semut. Sampai luka parah sih enggak. Cuma kayak digigit lecet-lecet semut. Lecet-lecet gitu ada ya. Lebam-lebam. Tapi lumayan. Ini makanya harus hati-hati. Makanya kalau misalkan kita biasanya main airsoft gun itu kan ada aturan. Misalkan ya gak boleh nembak dengan jarak kurang dari 5 meter. Nah kalau main di teman-teman Airsoft Brotherhood United ini ada aturan-aturannya gak sih ketika main? Ada nih mungkin. Kebetulan Om Dwi ini kahar kami ketua harian. Jadi, gimana nih Om Dwi? Ya, jadi pertama ada etikanya. Etikanya untuk memperlakukan airsoft. Jadi pertama, kita tidak boleh ditenteng sembarangan. Kayak saya gak boleh. Artinya di tempat publik yang bukan area bermain airsoft tidak boleh. Kayak di mall gitu, Reja. Gak boleh. Di mall bawa-bawa kayak gini. Di ekopak juga gak boleh sebenarnya. Cuma ini karena kebutuhan syutingnya. Ya. Okay, jari terus juga gak boleh masuk, Mas. Sebelum main. Ini gak boleh. Okay. Fingers off, harus di luar. Jadi harus seperti ini, pemirsa nih. Terus ada apa lagi, Om Dwi? Ya, dan udah disebutkan tadi untuk bermain. Sebenarnya ini nggak bahaya, hanya bahaya kalau kena mata. Jadi yang paling penting adalah pemakaian goggle. Oke. Gitu. Dan yang paling penting juga memang harus nyali diutamakan dan aman ya.
ya Vi ya, karena kalau main ini itu harus dikelengkapan dan kedewasaan juga nih dari para anggotanya supaya lebih hati-hati juga ketika bawa. Kelihatan sih kalau kedewasaan kelihatan. Ini sudah pada dewasa-dewasa nah, gitu. Kalau misalnya ini ada perlengkapan uzur. Ada sepatu, terus juga ada rompi, senjata, kelengkapan juga memang harus dilengkapi. Nah kira-kira seperti apa sih kalau misalnya mereka melakukan simulasinya, permainannya seperti apa? Aduh penasaran nanti, nih ya, kita mau lihat nih gimana caranya mainnya. Kasih ujuk ke pemirsa Anjus Pagi Super Sunday usai jeda berikut. Jadi ada tetaplah bersama kami di Anjus Pagi Super Sunday.